masih bertahan untuk menjual sendiri tabung ini Pak, enggak pindah ke TV LED gitu. Ya karena terbentur modal lah. Oh gitu. Kalau TV LED kan kita butuh modal besar. Dari sini penjualan memang sudah berkurang drastis TV tabung. Oh. Kalau persentase sampai berapa penurunannya? Penurunannya itu sampai 60%. 60%. TV tabung perosotan karena itu TV siaran digital itu. Kalau harga perosot sampai berapa Pak? Berapa persen? Harga ya separuh lebih lah merosot. Kalau yang paling murah Pak? Paling murah itu kalau TV 14 inch 250. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.